Hai, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di YouTube channel aku. Di video kali ini aku mau ngasih tip and trick buat kita pakai maskara, tapi maskaranya itu lentik banget tanpa kita memerlukan extension atau menggunakan bulu mata palsu. Tapi sebelum kalian lanjut ke tahap selanjutnya, jangan lupa kalian pastikan sudah subscribe ke channel aku, terus jangan lupa di komen dan tentunya di komen di like ya. Jadi bahan-bahan yang kita perlukan itu ya ini lip cream dan ini maskaranya. Jadi ini lip creamnya aku udah pakai dari Revlon. Ini jarang banget aku pakai karena aku nggak begitu suka sama warnanya. Terus yang ini dari Maybelline yang Touch Up. Ini maskara Maybelline. Ini bagus banget teman-teman, ini lapar tuh. Terus jangan lupa pencetik bulu matanya. Sama-sama seperti biasa, kita cukup di mata. Nah, oh cukup itu, jadi kita dari pangkal banget. Dari pangkal dulu, terus kita ke atas gitu. Kayak gini, terus atas lagi. Nah, aku biasanya kalau cukup itu berkali-kali sampai dia benar-benar gak berhenti gitu. Sudah kita pakai lip creamnya. Kalau menurut kalian masih kurang, kalian tinggal tambahkan lip creamnya tadi. Oh ya, kalau kalian mau pilih lip creamnya itu yang matte ya. Kita tinggal tambahkan lagi, nanti baru kita pilih maskara lagi. Oke teman-teman, dan hasilnya kayak gini.
dari video tadi ke video kali ini. Semoga bermanfaat untuk kalian. Terus jangan lupa ya, kalian pastikan subscribe ke channel aku. Terus jangan lupa di komen dan di like. Dan bisa juga di share seluruh sosial media kalian punya. Bye bye, see you next video.